Belasan orang di Kabupaten Garut, Jawa Barat keracunan setelah mengonsumsi sate. Dua orang meninggal dunia. Warga mengeluhkan mual, pusing, muntah-muntah, dan diare setelah mengonsumsi sate yang dijual seorang pedagang di pasar sejak hari Minggu lalu. 7 pasien sudah dipulangkan, sedangkan 4 lainnya masih dirawat. Sementara 2 orang meninggal dunia. Seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah Kabupaten Garut. Ternyata penyebabnya sama, mereka pernah memakan makanan sate yang diganti, sebenarnya adalah sate jebret, dan 14 orang dirawat di puskesmas di Cilawu, dan sisanya di tempat lain. Ada yang meninggal, 2 orang meninggal dunia. Saya nyatakan bahwa mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di puskesmas di sini ya, di puskesmas yang di bawah kendali Dinas Kesehatan, semuanya digratiskan.